Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ibrahim Ikram bin Muhammad Safarudin daripada Pendidikan Khas SK Bandar Tenggara 1. Hari ini saya akan mempersembahkan hasil binaan saya untuk Minecraft Challenge 2023. Tema tahun ini adalah Pusat Membeli Belah Lestari Futuristik. Dalam pusat membeli belah ini, saya akan menerapkan beberapa unsur Sustainable Development Goals atau dikenali sebagai SDG. SDG yang saya masukkan adalah SDG 2, Zero Hunger, SDG 4, Quality Education, SDG 7, Affordable and Clean Energy, SDG 13, Climate Action, dan SDG 15, Life Online. Di dalam mall ini ada dibekalkan makanan dari hasil penanaman pokok, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini untuk SDG yang kedua adalah SDG Zero Hunger. Di samping itu, perpustakaan dilengkapi dengan kemudahan moden seperti robot membaca buku. Kemudahan ini untuk pengunjung kurang upaya penglihatan juga turut boleh menikmati kemudahan perpustakaan. Ini adalah goal untuk SDG 4 Quality Education. Pusat membeli belah ini juga menggunakan solar panel fotovoltaik yang menggunakan tenaga daripada cahaya matahari untuk menjana sumber elektrik ke seluruh bangunan. Ini adalah untuk SDG 7, Affordable and Clean Energy. Pusat membeli belah ini juga menyediakan persekitaran yang hijau dan lestari. Ini adalah untuk SDG 13, Climate Action. Lepas tu, pokok-pokok di pusat membeli belah ini juga membekalkan oksigen kepada pengunjung dan menghalang kepupusan haiwan. Ini adalah untuk SDG 15, Life Online. Juga menggunakan coding atau kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan semasa proses pembinaan projek menggunakan Microsoft MakeCode. Ini adalah untuk memudahkan proses membina struktur mall. Yang menyiapkan projek ini, saya dapat belajar Sustainable Development Goals atau SDG di dalam Minecraft Education Edition. Saya juga dapat meningkatkan kemahiran bina dan mengaplikasikan coding atau kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan. Di samping itu, saya dapat mengasah kreativiti dalam mereka bentuk dan pembinaan bangunan pusat membeli belah. Terima kasih.